Om, pakai baju ini mau ke sidang ya? Iya. Menurut aku kurang cocok sih pergi ke sidang. Terus harusnya? Misalnya pergi sama aku aja. Iya. Oke. Ini juga terdakwanya mauan soalnya. Bang Rigen nih, nggak di TV, di podcast, di tempat kerja marah-marah terus. Kenapa bang sering dimarahin istri di rumah? Gimana nggak dimarahin, kelakuannya gaduh gangguin cewek-cewek mulu lu. Akan saya buka. Lu terdakwa sama korbannya mana? Oh, kalau korban masih dalam perjalanan yang mulia. Maaf yang mulia, ada sedikit keterlambatan. Terdakwa? Terdakwa masih lagi liburan yang mulia. Ini kalau enggak ada terdakwa sama korban yang enggak bisa dilanjutkan sidang. Gimana? Jadi tunggu dulu aja yang mulia. Sidang selalu dibuat main-main, heran. Kenapa negeri ini selalu membuat sidang ini seperti main-main sih? Wes. Wes. Anda ngomong sidang seperti main-main. Ada datanya enggak kalau sidang ini seperti main-main? Ya. 0 sampai 10 berapa nilainya? Untuk sidang ini? Iya, untuk sidang ini. 11. Dari 100. Iya. Ya sudah, sambil menunggu sidang inilah, sambil menunggu terdakwa dan juga korban, ya saya dengar ya. Ini juri Inggar. Ya. Kamu pernah ikut ajang pencarian ya dulu ya? Bakat. Apa ya? Ajang pencarian bakat ya? Nyanyi. Iya, betul. Boleh dong kalau gitu unjuk sedikit apa namanya? Kebolehannya. Kebolehannya. Oh, boleh. Mas Jehan, coba dari Mas Jehan. Nih, ini lagu internasional nih kayak gini nih dengerin. Sedah. I won't leave my heart at the door. Saksi bisu singat hati kenangan. Why one way? Just play pretend. Tresno saiki wes ilang. Ho ah ho. Aku ngerti dewe ning arepe moto. Ngetalan nyar kowe karo sapa. Nalika ing terminal Kertanegara. Masuk angin. Sama aku baru tahu Adele itu ternyata aslinya Ngawi toh. Iya, betul sekali. Bisa bahasa Jawa dia ternyata. Iya, bisa. Terus saya selama nonton konser Adele enggak pernah dibawain lagu yang kayak begini ya. Kalau digabungkan dengan lagu ini. Ini untuk lagu-lagu buat tamu VIP. Kalau tamu reguler yang enggak dibawain lagu kayak gini, Pak. Gimana? Semua penonton rekan-rekan masih terhibur enggak? Bagus, suaranya luar biasa, bagus ya, banget. Kok cuma saya, Pak Tora ini juga punya bakat tergendam. Terpendam. Ya ini ahli parkur, jadi bisa loncat-loncat, gak cuma gedung, loncat-loncat parpol. Coba dong Pak Tora, masa cuma saya doang. Serius Bang Tora? Ya. Palanya aja godek. Dulu itu Pak, saya suka loncat-loncat, kalau sekarang saya udah gak terlalu bisa lagi Pak, udah. Udah tua Pak. Ini nih si Jegel nih. Bisa sulap kayak Master Kombusher. Hah, serius Gel? Serius Gel? Ini gue baru tahu. Gue baru tahu nih. Sorry. Sebenarnya aku bisa, tapi Pak,
akan memakan waktu yang lama karena harus ada alat-alatnya kan. Ah betul juga. Dan sekarang ini kan kayak nggak sempet lah. Waduh gimana nih kalau begini? Kalau gini-gini mah sebenarnya yang punya bakat terpendam tuh teman saya Pak. Bapak tahu juga kan? Siapa? Dia emang serba bisa. Aku tahu. Siapa? Kamu sempat latihan wushu. Siapa saya Pak? Bela diri pedang. Ini saya sekarang. Wushu? Iya. Wah. Gak mungkin lah Pak. Kenapa? Kan gak ada barangnya. Gimana cara nunjukin? Gak ada pedang. Gimana maksud cara? Maksud Anda? Wah! Pasti sulap gak ada. Gak, tadi dia sulap. Ini ada. Gak, harusnya Pak udah skip aja Pak. Saya. Ya kalau sulap kan butuh kelinci, butuh topi. Ya gak usah sulap yang kelinci lah. Kok saya kira saya ada Pak? Ada. Emang ada. Gimana sih kan? Kita pengen banget belajar, pengen belajar wushu kan? Semuanya pengen belajar. Semua pengen lihat lo gimana wushu. Musik, harus ada musik-musik ini kan? Dia kan musik-musik. Iya benar. Gak ada. Jehan, musik. Gak bisa. Sedang. Ayo, Ken. Tunjukkan, Ken. Saya itu sebenarnya udah selesai, Pak, yang kayak gini-gini. Tapi kalau ini kayaknya jatuhnya kungfu panda deh, Pak. Jago banget. Pedang sekeras itu bisa jadi lembut ya. Bisa jadi lembut, Pak. Ini yang saya... Takut saya. Berarti berarti ini bisa ini itu. Tuh. Yang mulia, ternyata ini kan juga bisa sulap. Iya. Apalagi dia bisa 1000 ekspresi namanya. Ya ampun. Gua banyak banget. Banyak banget gua, guys. Ekspresi pertama. Baru tiga ya. Itu ekspresi. Ini udah kesel banget Pak ini. Baru nggak usah 1000. Sebenarnya nih ya. Bukan cuma saya yang punya keahlian seperti itu. Apa? Siapa? Pak Desta ini. Pak Desta ini, wah dia luar biasa. Pak Desta itu bisa bermain api layaknya Belda. Wow. Kamu tahu itu dari mana? Di mana Pak? Ini udah viral. Aku nggak pernah ngomongin di mana-mana. Ini Pak. Saya pernah ngeliat Bapak waktu itu latihan di rumah. Malu saya. Di depan kura-kuranya itu dia latihan kayak Belda gitu. Latihan depan kura-kura. Boleh saya banyak kalian. Boleh ditunjukkan nggak yang mulia? Boleh tentunya. Nah, ini bermain dia. Api kan? Ya. Bermain api. Itu kalian saya. Dia jago sekali bermain api. Baiklah, saya akan menunjukkan ya. Wah, ini dia. Ya ampun, udah mulai sidangnya, ayo! Belum datang, Pak. Kalian ya. Ahliannya yang mulia tuh. Iya, nanggung lah yang mulia. Acting. Pura-pura bahagia padahal kesepian. Kita lanjutkan ya. Ya. Tora, boleh jemput terdakwanya. Oh iya, siap yang mulia. Halo, Mas Ben. Saya Regen, saya pembela Anda. Saya tahu. Baiklah, kita lanjutkan persidangan pada hitungan ketiga. Palu, tanda akan dimulai. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya, kalian pernah nonton debat capres nggak kemarin? Nonton debat capres. Seru ya? Seru. Sudah menentukan pilihan? Saya masih bingung. Saya bingung juga, Yang Mulia. Visi dan misinya mereka sampaikan, ya? Iya. Buram semua, Yang Mulia. Apa? TV saya buram di rumahnya. Oh, TV-nya. Iya. TV-nya. Kirain apa? TV-nya. Antenanya. Iya, susah. Berarti pada nonton kan semua ya? Nonton dong Yang Mulia. Baiklah, dalam rangka memberikan pesta demokrasi dan pemilihan umum, saya tetapkan mohon doa restu dan saya bersedia menjadi presiden. Stempel itu. Stempel.
Loh, beneran. Beneran aku. Beneran aku. Di kamu ya. Bukanya Desta. Bukanya. Ada mukanya. Tempel ada mukanya. Motonya lihat, harta tahta duda guys. Dia juga belum baca tuh. Dia juga belum baca itu. Apa maksud kalian buat kayak gini ya? Nih, pilih saya. Apa membuat gimmick seperti ini? Deddy Mahendra, harta tahta duda. Satu duda dan dua. Duda. Dudi, udah jauh. Puas kalian, puas ya. Puas menertawakan saya seperti itu. Enggak, yang mulia, enggak. Maaf. Silakan lanjutkan sidang sendiri. Lanjut dong. Kita mohon maaf. Sakit hati saya. Iya maaf yang mulia. Ini mereka emang kurang ajar. Saya sudah terlanjur marah. Saya gak mau sidang sebelum saya dibujukin Eca. Eca, bujuk deh, Eca. Ya udah deh. Kalau kamu tuh bukan duda kok. Kamu kan masih single. Ya kalau ngambek, aku mau kasih kamu kue aja ya. Kue apa? Kue pupuk. Jadi ada dua. Kenapa sih kalian selalu nahan-nahan? Udah berapa episode ditahan-tahan? Sekali, biarkanlah saya. Ya gak bisa dong. Yang mulia. Saya juga gak mau kalah sama Eca. Saya punya kue buat yang mulia. Kue apa? Kue ingin malam ini lo ada di sini. Baiklah, Ben. Ya. Sebagai terdakwa, saya minta kamu duduk di kursi terdakwa. Oke. Ini acara apa sih? Kenapa? Yang mulia! Rijen coba contohkan jalan yang benar seperti apa. Jalan seperti itu tidak menghormati persidangan. Enggak, saya masih kaget itu tadi benar. Sini Ben, jangan disaksikan. Silakan. Ini kan ruang sidang Mas Ben. Jalan kan masih langsung begini aja. Semua kondusif tenang ya. Jadi jalannya harus gimana? Oke. Harusnya gimana? Abang-abang itu satu yang mau makan orang beneran. Ken. Jadi jalannya harus gimana? Tadi kan gerakanmu itu harusnya gerakan moonwalk, tapi kenapa kok maju ya? Emang malah bercanda sama Eca lagi. No, kalian lihat tadi. Enggak, bukan di. Kalian lihat tadi gimana sih? Kalian lagi tapi dari sini kan, dari sini. Ayo. Gak mulia.
lu bener, mereka baik. Iya. Saya kaget bang, bener. Ya. Lagi jalan tiba-tiba kedatangan Thierry Henry itu kaget. Oke, Ben, silakan ke bangku terdakwa. Oke. Ya. Jujur, gue juga takut sih tadi. Kaget gue. Baik, langsung aja kita bacakan tuntutan, kita buka dulu ya. Sidang perkara pidana penipuan open trip hiking. Waduh. Dengan terdakwa atas nama Ben Kasyafani, dengan ini kami nyatakan dibuka untuk umum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Saudara Ben. Ya, saya sendiri. Ben Kasyafani, berdasarkan laporan dan hasil investigasi yang kami terima, Anda didakwa telah banyak melakukan penipuan berupa open trip hiking atau naik gunung dengan menawarkan berbagai macam paket tapi tidak sesuai dengan yang korban terima. Eca, silakan. Oke. Om, pakai baju ini mau ke sidang gak? Iya. Menurut aku kurang cocok sih pergi ke sidang. Terus harusnya? Silahkan pergi sama aku aja. Iya. Oke. Ini juga terdakwanya mauan soalnya. Oke. Om Ben ini didakwa sebagai penipu dan bisa dibilang gantungin harapan para pendaki. Tapi lebih baik sih daripada om yang sebelah. Banyak gantungin hati wanita. Saya mau interupsi Yang Mulia, saya nggak terima. Kenapa? Ada apa? Tadi yang diomongin sama Mas Indra sama... Sabar. Saya angkat sebelah, jatuh ke sebelah. Saya angkat sebelah, jatuh ke sebelah. Cabut. Juri, silakan. Mas Indra. Ya. Mas Indra, saya tadi sedikit tergelitik sama apa yang dikatakan sama Mas Indra sama Mbak Elsa. Apa ya? Menurut saya dan para juri di sini, kasus ini sangat abu-abu. Hah? Saking abu-abunya saya jadi susah membedakan mana yang kasus, mana yang kulit monyet. Abunya abu-abu. Sampai bedain. Tidak apa-apa sudah mengeluarkan ulti. Hei, Mbak Eca, Profesor Indra. Dari tadi cuman ulti soal pribadinya. Ya. Loh, zaman sekarang itu jangan menyerang ke pribadi. Waduh. Yang namanya gagasan, balaslah dengan gagasan, ide dengan ide. Kalau memang terdakwa melakukan kesalahan, kasih dong yang namanya tuntutan-tuntutan, bukti-bukti yang memberatkan. Betul enggak? Nih, kalau kita cuma ngobrol soal moral, terus ngobrol, omong keadilan, sarapan paginya. Lagu. Tipu-tipu. Bento. Bukan, ini kan Bento siapa nih, bukan Bento. Bukan, tadi lagunya Bento. Sabar, kita pelan-pelan dulu. Ini ya, saya mau memberikan bukti segala macam. Cuman ini kan sifatnya rahasia. Kalau mau kapan-kapan saudara Jekyll. Gak bisa, harus sekarang dong. Kita ngopi bareng. Harus sekarang dong. Kok ngopi bareng gimana sih? Kita ngopi, nanti saya unjukin semuanya. Karena kalau di sini waktunya gak cukup. Loh, saya mau sekarang. Kalau tidak siap, yo jangan adakan sidang ini dong Pak Rigen. Inggar. 0 sampai 100 berapa nih? Enggak. Oke lah, anggaplah kalau bahwa juri memberikan soal-soal seperti itu. Tapi kan kita sebagai penuntut pengen terdakwa dihukum seberat-beratnya Yang Mulia, karena jelas dia menipu orang-orang open trip. Buktinya mana saya? Gak ada bukti. Cepat Yang Mulia. Ya sabar ya, nanti kita pelan-pelan. Gak ada duduk-duduk bareng. Kita juga belum dengar kesaksian. Sidang saya skor. Tapi aku dengar-dengar mantannya bagus-bagus loh. Kiper, orang kaya, Intel juga pernah. Iya kan? Intel pernah. Kak Neneng tuh cari pasangan apa cari suara? Pengen banget dicintai semua kalangan. Botik nih, sengguh.